Jejen. Assalamualaikum dong, netizen. Jawab ya Allah. Nama gue Kiki, dan profesi gue adalah sebagai seorang guru. Guru singa. Rar. Pak Jaro. Rar. Enggak. Gue guru honorer di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Tapi karena gue guru, gue juga belum bisa jadi guru yang baik. Karena gue masih suka marah, suka ngeluh, suka yonglek. Kayak kemarin, pas video gue lagi viral. Kiki Challenge. Kiki. Ini semenjak ada Kiki Challenge, jadi banyak banget orang-orang yang so asik sama gue. Tahu-tahu DM, Kiki, apa, do you love me? Awalnya gue balasnya masih santai. Are you riding? Bibir lo jeding. Tapi yang bikin gue kesel, semakin lagu ini viral, jadi makin banyak yang bercandaan kayak gitu. Alay-alay banget. Kiki, apaan? Do you love me? Bacot! Gitu tuh gue masih suka marah-marah jadi guru. Udah gitu gue juga masih suka ngeluh. Gimana gue gak ngeluh? Gaji gue jadi guru itu cuma 600 ribu sebulan. Gue kuliah 4 tahun. Bangga dapat gelar SPD. Sarjana percaya diri. Gue terlalu percaya diri dapat gaji gede. Ternyata gaji gue cuma 600 ribu. Ini gaji gue kalau dibagi sebulan, sehari gue cuma dapat 20 ribu. Gue naik ojek ke sekolahan pulang pergi, udah habis 20 ribu. Lah ini gaji gue jadi cuma buat tukang ojek. Kalau gitu mending tukang ojeknya aja ngajar sekolahan gue. Biar gue yang ojek. Udah gitu, gak enaknya ya jadi guru, itu kita selalu disalahin. Kalau ada anak murid yang perilakunya buruk. Kayak waktu itu anak murid gue ketangkep tawuran. Orang tuanya datang marah-marah. Bu guru, ini anak saya kok bisa ikut tawuran? Dapat rantai motor dari mana? Ya Allah pak, mana saya tahu. Tugas saya di sini cuma ngajar, bukan buka bengkel. Sekarang gini aja. Yang namanya harga, itu gak akan bohongin kualitas. Kalau guru cuma digaji 600 ribu, ya segitu kualitas generasi bangsanya. Lagian gue boro-boro mikir anak-anak pada tawuran. Ini perut kalau gak dikasih makan, di dalam juga pada tawuran. Usus megang celurit. Lambung muterin gir. Woi bung, lambung. Lu jangan pura-pura bego dah, nasi mana nasi? Woi, santai dong sus. Jangan so jago lu mentang-mentang usus 12 jari. Gua kasih biji cabe, usus buntu lu. Ih, gara-gara urusan perut, sekarang pekerjaan apa aja gua ambil. Kayak kemarin, gua habis syuting acara mistis di TV sebelah. Karmi. Ya Allah, demi duit 1 juta, gue rela ikut acara setan. Kesurupan dah gue biarin. Pas gue masuk, banyak banget yang pakai masker hitam. Udah kayak Hayabusa. Udah gitu gue disuruh bikin cerita mistis. Lah karena gue gak punya, gue ngarang aja. Nama saya Kiki. Dan saya ini pernah di oleh jin. Guru mana disetubuhi oleh jin? Ya Allah, saking susahnya nyari duit di Jakarta. Akhirnya gue diterawang sama pramalnya. Roy Kosasi. Tahu kan lu? Yang sekarang mukanya lancip banget kayak logo Arsenal. Ya Allah. Itu dia kerjaannya cuma gini nih. Ngendus-ngendus mulu udah kayak cak. Rambut gue diendus,
Ini gelang gue juga diendus. Saya mencium aroma-aroma mistis. Mistis dari Hong Kong. Orang ini gelang hadiah dari Ciki. Ciki Hong Kong. Makasih gue Kiki. Pasti jalan ketiban batok. Orang-orang suka mandang gue negatif. Cuma gara-gara body gue yang mon. Ini gue sebelumnya mau minta maaf banget nih. Gue bukan bermaksud mau ngomong jorok. Tapi stand up itu berasal dari kejujuran dan keresahan. Dan jujur, hal yang paling bikin gue resah adalah bentuk badan gue. Karena gara-gara ini, gue sering banget dibully waktu sekolah. Lihat tuh si Kiki, punyanya gede banget. Pasti sering dipegang-pegang. Dipegang-pegang mata lu somplak. Ini dia tumbuh sendiri. Gak pernah dipegang-pegang. Lagian gini aja, organ tubuh mana yang kalau dipegang-pegang langsung jadi gede. Coba hidung lu gue pegang-pegang seminggu. Gede kagak, lubang hidung lu rapet. Sebanget gue. Lu lihat kan tadi no, Gilang Dirga, si manusia betis. Itu betis dia gede bukan karena dipegang-pegang. Tapi karena emang tulangnya aja bengkak. Ya kita tuh gak bisa berbuat apa-apa gitu. Kan ini semua ciptaan Tuhan. Kalau gue boleh milih, gue juga gak mau punya bentuk badan kayak gini. Berat. Ya Allah, gue kalau mau tidur telentang aja susah. Berasa ketiban bola bowling. Dua biji. Bukan cuma itu, gue juga gak bisa beraktivitas kayak orang-orang lain. Gak bisa lari-larian, lompat-lompatan, sundul-sundulan. Karena kalau gue ngelakuin itu semua, langsung turbulensi. Terjadi goncangan yang tidak terkendali. Kapal oleng, kapten. Cuma itu, gue kalau pakai baju juga serba salah. Pakai kaos nyeplak, pakai kemeja kancingnya nggak bisa diajak kerjasama. Kalaupun gue paksain, ya Allah muncul tuh lubang-lubang ventilasi. Seolah-olah kancingnya nggak bisa menahan dorongan dari dalam. Minggir, kami ingin menghirup udara segar. Gitu, gue bingung nutupinnya gimana. Temen gue ada yang bilang, tutupin aja Ki pakai koran. Koran, emang gue korban kecelakaan? Sel banget gitu. Gak enak jadi gue. Bahkan cowok-cowok kalau ngedeketin gue, itu cuma karena punya gue gede. Bukan karena beneran sayang. Makanya gue kasih tau nih, buat cewek-cewek yang itunya kecil. Mana nih, nah itu tuh kacamata tuh. Ya Allah. Kecil banget kan hasil 2000-an. Dalamnya bihun semua itu. Di ujungnya ada bawang goreng. Ngaku lu, itu lu bungkus kan pakai kertas nasi. Tapi gak apa-apa, lu gak usah sedih. Lu harusnya bersyukur. Karena lu kalau mau sarapan gak usah beli. Tinggal lu cemilin aja sendiri. Dan gue tuh gak tahu ya, gue tuh gak ngerti gitu. Apa sih sebenarnya ada di pikiran cowok-cowok? Karena setiap kali gue ngobrol sama mereka, itu mata mereka tuh gak pernah bisa fokus natap mata gua. Ngelihatnya ke situ mulu. Gua harus gimana? Ngadep belakang. Kayak gini. Masih kelihatan gak? Terus gua harus gimana? Kalau bisa gua umpetin. Loh. Baru gua ngomong itu udah pada mangap. Ini karena pikiran mereka aja yang kotor gitu. Ini karena pikiran-pikiran kotor. Cewek-cewek berprestasi kayak teman-teman gue itu gak dinilai kemampuannya. Banyak banget kejadian nyatanya. Ada cewek nilainya tinggi. Langsung dibilang, itu mah karena dia buka kancing aja depan dosen. Ada cewek pangkatnya naik. Itu mah karena bosnya aja.
demen melon Pakistan. Ini gue minta maaf banget sebesar-besarnya. Gue harus ngomongin ini karena gue ngewakilin perasaan teman-teman gue yang nasibnya sama kayak gue. Karena kita tuh selalu disalahin. Padahal pikiran cowoknya aja yang gak bener. Kayak kemarin pas gue lagi di halte, ada cowok sama cewek lewat lagi pacaran. Masih sempet-sempetnya ngeliat ke arah gue, langsung dikeplak sama pacarnya. Lu ngeliat apaan? Enggak, itu tadi ada pabrik cim... Makasih, Go Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam gua ke rumah Falah. Pas makan mangga kena getahnya. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi tergantung gimana kita ambil hikmahnya. Tahun lalu adalah tahun paling berat dalam hidup gua. Karena pada saat itu gua batal nikah. Ya Allah, ketawa. Seneng lu liat gua menderita ya. Iya, karena pada saat itu kita udah ngadain pertemuan keluarga. Cari gedung. Hampir take dung. Tapi ternyata gagal. Ya Allah, awalnya gua ngerasa semuanya bakal bahagia. Aku akan menikah. Pas gagal, jadinya malah aku akan meninggal. Ibu tuh ngerasa semuanya sia-sia gitu. Impian gua hancur berantakan. 3 tahun kita pacaran manggil ayah bunda. Bahkan kita udah siapin nama anak kita sendiri. Ayah, kalau punya anak mau dikasih nama siapa? Tergantung bunda. Kalau lahirnya di musim semi, nama anaknya Sakura. Kalau lahirnya musim kemarau, nama anaknya Paceklik. Lah jelek amat Paceklik. Terus kalau misalnya musim hujan, nama anak kita siapa? Becek. Cek-cek, becek. Baru digocek udah becek. Dan yang paling bikin gue sedih adalah karena gue harus ngeliat ibu gue nangis setiap hari. Dalam hati gue cuma bisa bilang, gue yang batal lu yang nangis. Ya. Gue yang galau lu yang mewek. Ya. Dasar bocah kentang. Ya. Karena ngeliat ibu gue nangis setiap hari, gue makin frustasi. Lu tahu apa yang ada di pikiran gue? Gue pengen bunuh diri. Gua sampai searching kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Yang muncul malah ayat. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka surga haram baginya. Ya gua gak jadi. Ya gua ingat masih banyak dosa coy. Mati normal aja belum tentu gua masuk surga. Apalagi kalau gua bunuh diri. Masuk surga kagak, masuk koran gua. Di sini gua ketemu banyak orang dengan background yang berbeda dan masalah yang jauh lebih berat daripada gua. Tapi mereka bisa ngehibur kalian semua buat ketawa. Contohnya teman gua tuh, si Anggi, salah satu peserta Suca. Belasan tahun dia hidup dengan kakinya yang sempurna. Tapi karena pernah kecelakaan, satu kakinya harus diamputasi. Dan berkat stand up komedi, dia bisa nerima kenyataan kalau kakinya harus solo karir. Gua juga sama gitu. Kalau misalnya gak ada stand up komedi, mungkin gua udah jadi penghibur om-om senang. Tapi karena stand up, yang gua hibur om-omnya cuma 2. Om Abdel sama Om Jarwo. Itu juga dia cuma duduk doang, gak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, lihat dah, lembek batu udah kayak kangkung kemarin. Gue ngomong kayak gini karena gue pengen semua orang tuh kayak gue bisa bangkit dari keterpurukan. Karena gue kesel banget ngeliat cewek-cewek yang baru jadian seminggu, pas putus langsung galaunya berlebihan. Langsung update status, ya Allah sakit, nyesek. Ada
Facebook. Pasang foto lagi nangis. Sambil megang pisau. Mas Joko, kamu lupa kenangan kita di semak-semak. Makasih gue Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam gue ke rumah Akbar. Pas di jalan ketemu Pak Adil. Kita harus banyak bersabar. Karena hidup kadang tak adil. Selama gue di Surca, itu banyak banget peserta yang dimirip-miripin sama artis. No, ada yang bilang si Mega janda. Dimiripin sama Yuki Kato. Kang Didi Kuli, dimiripin sama Rano Karno. Gua, dimiripin sama Adul. Ya Allah, Adul. Selama ini gue seneng banget karena gue ngerasa gue mirip sama Aura Kasih. Aura Kasih. Pas gue tahu dimiripin sama Adul, ya Allah. Aura-auran. Iya tapi kalau gue lihat-lihat gitu ya, tapi ternyata emang gue mirip loh. Hidung gue mirip. Gigi gue mirip. Mirip gak? Mirip. Gue udah kayak Adul gondrong. Ya Allah. Kok bisa ya? Padahal kan kita gak satu cetakan. Ini atau jangan-jangan bapak gue dulu pernah nanam saham ke emaknya Adul. Dan sebenarnya kita ini adalah dua liliput yang terpisah. Tapi kalau misalnya kita bukan satu keluarga, ini gue malah takutnya jadi jodoh sama si Adul. Iya karena kata orang kan jodoh itu mirip ya. Ya Allah, sedih banget gue. Mirip banget. Tapi nanti gue pacarannya gimana gitu ya Allah. Orang lain enak pacaran pakai baju couple. Tulisannya lope-lope. Lah gue sama Adul pakai baju apaan? Baju SD. Ada tulisannya, Tuturi Handayani. Ntar kalau misalnya gue nikah gitu ya, ini orang-orang lewat bukannya pada salaman. Malah dikira anak SD lagi kartinian. Terus kalau gue nikah, saksi nikah gue siapa? Komeng. Pas ijab kabul gitu kan. Saya terima nikahnya Kiki Saputri binti asli dengan mas kawin tersebut dibayar. Uhuy! Gua gak mau lah pokoknya jodoh sama si Adul. Ini bukannya apa-apa ya. Muka gua Adul. Si Adul, mukanya Adul. Masa anak gua jadi Adul lagi? Di 7 turunan keluarga gua Adul semua. Ya Allah, bukannya memperbaiki keturunan. Malah bikin gen Adul Halilintar. Gen Adul Halilintar kumpul. Oh siap. Besar banget gua. Ya udah gitu nih kalau secara fisik gitu ya. Adul kan cuma segede gitu. Udah kayak toge baru numbuh. Ini kalau ada tukang ketoprak juga dia diulek. Gua juga cuma segede gini. Entah anak gua segede mana. Jerawat batu. Ya Allah. Lagian ya Adul itu umurnya 35 tahun. Beda 11 tahun sama gua. Masa gua nikah sama om-om yang bukan om-om? Ya karena secara umur Adul itu om-om. Tapi secara fisik kayak anak SD kelas 5. Gua kelas 6. Oh, Cing Abil kepala sekolah. Nah dia no gedung sekolahnya no. Yang paling bikin gue kesel tau gak lo apa? Sekarang nih, kru-kru Indosiar ikut-ikutan manggil gue Adul. Udah lah Adul. Cakep-cakep nama gue Kiki Saputri. Pada manggilnya sembarangan. Adul Saputri. Kiki Su Adul. Mukanya lu acak Adul. Kesel banget gue. Udah gitu ada lagi juga nih, netizen yang bilang kalau gue ini mirip sama Isyana. Versi melar. Netizen emang nih. Emang dasar pengen ngatain gue aja nih, ngatain gue melar.
Ya Allah, kan kasihan Isyananya ya. Coba lu bayangin deh, Isyana pasti kepikiran. Isyana dimiripin sama gua mirip sama Adul. Berarti secara gak langsung, Isyana mirip Adul. Ya Allah, Isyana dipermainkan oleh nasib. Isyana gitu pas buka jendela pagi-pagi, ya kan? Aku akan menyanyi. Pas tahu dimiripin sama Adul, aku bunuh diri. Ya Allah. Ini bukannya apa, gue mohon maaf banget nih. Gue bukan ngejelek-jelekin Adul. Gue sebenarnya ngefans sama dia. Karena dia tuh orang kaya, pelawak lucu. Ini gue curiga nih, dia bukan cuma jadi artis. Tapi sampingnya dia juga jadi tuyul. Makasih gue, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam gue ke rumah Heru. Pas di jalan ketemu Gendorwo. Akhirnya gue punya sepatu baru. Hadiah Suca dari Pak Jarwo. Sepatu baru coy, dari kulit Pak Jarwo. Pak Jarwo ngasih gue sepatu, karena dia tuh gak tega ngeliat sepatu lama gue yang udah jelek banget. Pinggirannya pada sobek, mana bau banget sikil. Ini gara-gara sepatu lama gue sobek, gue kalau mau pergi tuh malu. Kemana-mana jalannya pelan. Kayak orang habis disunat. Belum lagi bau sepatunya. Ya Allah, bau banget kayak napas supir. Tapi sekarang gue udah punya sepatu baru. Gue kalau kemana-mana gak usah malu. Sekarang gue kalau jalan. Maklum, sepatu baru. Dan sebelum ngasih sepatu ini, Pak Jarwo tuh WhatsApp gue. Kiki, besok ke studio ya ambil sepatunya. Gue seneng banget, langsung gue bales. Makasih Pak Jarwo, I love you. Yeah. Saking senengnya itu chat gue screenshot. Gue pajang di Instastory. Tapi ada aja netizen yang komen. Cie, jadi piaraan om-om. Masa gue dibilang piaraan Pak Jarwo? Pak Jarwo. Guk-guk. Tapi biar bagaimanapun, gue mau ngucapin makasih buat sepatu barunya. Semoga ini bukan jadi pemberian yang terakhir. Yang namanya umur kita gak ada yang tahu. Enggak. Tapi gue tetap doain supaya Pak Jarwo tuh panjang umur. Minimal sampai 3 bulan ke depan. Selain gue seneng dapet sepatu, gue juga lagi seneng banget karena dapet wildcard dari Indosiar. Alhamdulillah gue bisa balik lagi ke asrama. Cuman masalahnya, gue sekamar lagi sama si Boah. Ya Allah, bosen banget gue denger dia ngorok. Ya Allah. Tahu kan Boah? Boah ini komika lucu tapi sering kesurupan. Saking seringnya gue sampai apal jam-jam dia kesurupan. Ini gue curiga, Boa bisa lucu karena bantuan setan. Makanya besok kalau Boa kesurupan langsung gue rukiah. Biar lucunya hilang. Udah gitu, gue tuh ngerasa selama gue di Suca, orang yang paling support gue adalah ibu gue. Karena setiap kali gue mau tampil di Indosiar, dia langsung tuh ngumumin ke semua orang. Dari warung ke warung. Pengajian ke pengajian, sampai diumumin ketua masjid. Assalamualaikum. Malam ini jangan lupa kita nonton bareng Kiki Saputri binti asli. Di Suca 4 Indosiar. Oh iya, tapi Pak Sumardi gak bisa ikut nobar. Karena baru saja meninggal dunia. Kita doakan Kiki lolos ke babak selanjutnya. Dan Pak Sumardi lolos dari siksa kubur. Pas gantung mic, ibu gue tuh langsung sedih banget. Dia gak mau keluar rumah. Bahkan sampai ada orang yang nanya, Bu, kapan Kiki tampil lagi? Gak tahu, gak ada kabar, kayaknya acaranya udah bubar.
cuma ibu gue doang yang sedih. Waktu gantung mic gue juga frustasi. Raga gue pulang ke rumah, tapi jiwa gue tertinggal di Indosiar. Pas gue mau masuk ke rumah, ya Allah, tempat apa ini? Gue lihat lampu taman, kebayang palanya Uus. Gue lihat mobil catering, kebayang Kang Musidik. Yang paling parah pas gue dengar suara klakson. Tin, tin, tinininining, tining, tining. Gue langsung lompat dari motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue halu. Di situ orang-orang pada tepuk tangan. Woi, woi jalan di lampu hijau, blok. Makasih gue Kiki. Netes. Baru dipegang udah netes. Mik. Semalam gua ke rumah Jejen. Gara-gara mau minjem gelas. Gua miris sama netizen. Suka ngejudge orang dengan alasan yang gak jelas. Kayak kemarin. Waktu tayangan Suca gua tampil di YouTube. Itu banyak banget orang-orang yang komentar. Tapi bukannya komentarin performance gua. Malah komentarin Uus. Ada yang bilang, Uus garing. Uus banyak bacot. Uus gue bingung aja gitu. Orang-orang ini kan gak kenal sama Uus. Tapi dia bisa komentarin yang kayak gitu. Pakai bilang Uus garing. Uus tuh bukannya garing. Tapi emang gak lucu aja. Tapi walaupun lawakannya garing, yang penting rezekinya renyah. Respect buat Bang Uus, tepuk tangan lu doang buat Bang Uus. For your information, Uus kan di sini MC ya. Jadi wajar aja kalau dia banyak bacot. Ya kalau dia diem aja mah bukan jadi MC. No, jadi Kang Isman. Tahu kan lu Kang Isman? Mentor lu, tapi diem doang. Kayak guci orang kaya. Ya Allah, ini gue takutnya saking diemnya Kang Isman, orang-orang tuh gak tahu Kang Isman tuh siapa gitu. Kalau gue ditanya masih enak, Kiki mentor lu siapa? Kang Musidik. Oh yang gendut kayak Baymax. Enak. Kalau anak didik Kang Isman yang ditanya, mentor lu siapa? Kang Isman. Oh yang mana ya? Itu yang kayak guci orang kaya. Ya Allah, lagian Kang Isman diem aja sih. Kalah sama Simbal. Coba bang, pukul Simbal bang. Bunyi lu. Coba bang, pukul Kang Isman. Bukan gitu, maksud gua Simbal aja dipukul bunyi. Tss, tss. Ya Allah Kang Isman. Makanya Kang Isman. Daripada kalah sama Simbal, mendingan kalau ada lengoper tuh nimbrung aja nimbrung, gak apa-apa nyeletuk. Walaupun cuma des-des. Dan gitu nih, ada juga yang komentarin gua. Tapi lagi-lagi bukan komentarin performance, malah komentarin body gua. Ada yang komen, Kiki, body kamu, mon. Udah gitu, gua kan selama Suca sama peserta-peserta lain itu tinggal di asrama. Dan yang gue baru tau adalah tingkah laku peserta kalau lagi latihan materi tuh aneh-aneh banget. Nih ada yang kayak gini nih. Tuh. Ngomong sama pohon. Bukannya latihan malah pesugihan. Serius banyak banget orang yang ngomong-ngomong sendiri. Asrama berasa rumah sakit jiwa. Tapi ini mah masih mending. Yang lebih gila lagi, gue tengah malam mau ke toilet. Tau-tau di pojok ada Ebel lagi. Ya Allah, pengen banget gue lempar pakai garam. Kobra ada di mana-mana. Sel banget gue. Ya, belum lagi si Anggi. Tau gak lu Anggi? Yang kakinya only one. Ya Allah, jam 2 pagi ngafalin materi. Tak tok, tak tok. Tengok aku bang.
kaki aku satu, pacarku dua. Bodoh amat. Tongkat lu berisik. Ya Allah, kesel banget gua. Ini biar gak berisik, pengen banget tongkat kaki gua kasih roda biar jadi skuter. Gak cuma itu, baru gua mau tidur, tahu-tahu udah ada yang teriak-teriak. Kata gue, ini orang materi bahasannya apaan sih sampai teriak-teriak? Pas gue lihat Boah kesurupan. Demi lucu sampai manggil setan. Makasih gue Kiki. Saya Kiki, guru bahasa Indonesia. Saya sering banget dijailin sama siswa gara-gara saya pendek. Jadi teman-teman, Miss Kiki kayaknya gak dateng. Jadi kita gak presentasi. Ngapain, Carlo? Hari ini kita jadi presentasi, siapkan bahan-bahan kalian. Ya, gini doang mah gampang. Langsung saja kita sambut kalau begitu, ini dia. Kiki Saputri. Cek-cek. Gocek. Baru digocek udah baik. Yeah. Semalam gua ke rumah Jejen. Assalamualaikum dong netizen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Kiki, dan profesi gue adalah sebagai seorang guru. Guru singa. Enggak, gue guru honorer di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Cuman masalahnya, ternyata jadi guru itu gak gampang coy. Ini gara-gara stereotip masyarakat dalam menilai seorang guru. Masih banyak banget orang yang nilai kalau guru itu berwibawa, bijaksana, berkelakuan baik, bergizi, berprotein tinggi. Kenyataannya tuh gak kayak gitu. Contohnya gue nih sama kayak kalian semua. Masih suka nongkrong, ngegosip, nonton trek-trekan. Iya, tapi masih ada aja masyarakat yang nilai kalau lu guru, berarti dimanapun lu harus bersikap sebagai seorang guru. Contohnya kayak kemarin, waktu gue belanja ke warung. Cuman gara-gara gue ngomongnya nyablak, abis gue dinyinyirin ibu-ibu. Ih, guru kok ngomongnya nyablak, gak sesuai dengan EYD. Ya masa gue ke warung harus sesuai dengan EYD? Datang ke warung, selamat pagi Ibu Surti. Untuk belanja hari ini, coba tolong dibuka kardus mie halaman 72. Itu baru di masyarakat. Pas gue ngajar juga begitu. Cobaan gue ini datang dari murid-murid gue yang cewek kalau pas lagi ngegosip. Ya Allah, gue sebagai perempuan tuh rasanya cobaan banget. Lu tahu gak sih? Itu ada guru baru, ganteng banget, duda lagi. Ini tuh hasrat ngegosip dalam jiwa gue tuh berontak. Gue pengen banget nimbrung karena gue juga tahu gosipnya. Tapi demi menjaga wibawa seorang guru, gue gak bisa ikutan. Akhirnya mereka gue marahin. Heh, kamu bukan ngerjain soal malah ngegosip. Coba mana lihat Instagramnya. Tetap harus berwibawa gitu kan. Ini bukan cuman masalah guru dengan stereotip masyarakat. Yang paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Ya Allah, gue kuliah 4 tahun. Bangga dapat gelar SPD. Sarjana percaya diri.
gue terlalu percaya aja dapat gaji gede, ternyata gaji gue cuma 600.000. Ini yang bikinnya segaji gue kalah telak, coy. Sama kasir Indomerit. Lulusan SMA gajinya 4 juta. Padahal kerjanya cuma ngapain? Selamat datang di Indomerit. Boleh uang kembaliannya didonasikan untuk menambah gaji kami? Gitu doang, 4 juta. Gua ngajar dari pagi hingga petang. Mencerdaskan anak bangsa. Beban di pundak gua berat. Di depan aja udah berat ini. Beban hidup, masa beban hidup. Ya Allah. Pak Jarwo, matanya tolong dijaga. Tahu aja lu yang gede. Betis, betis maksudnya betis. Tapi ini memang karena pemerintah Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan guru. Beda banget sama Jepang. Waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Di situ Kaisar Jepang mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Wahai rakyatku, berapa sisa guru yang kita punya?" Yang dicariin guru, coy. Bukan pilot, tentara, Persipura, bukan. Ini artinya Jepang tahu betul bahwa guru diperlukan untuk bekerja. Karena gajinya murah. Terima kasih, Goki.